Halo bosku, kembali lagi dengan Sevolution.com dan ini ada keyboard ya dari NYK dengan tipenya yang Saber ya, dengan kodenya MKN02 ya, seperti ini. Oke, 87 keys layout, wire mechanical keyboard dan removable switch ya. Ini ada dua warna, yaitu yang grey black sama dengan black grey. Oke ya, ada ini fitur-fitur ya, ini kan ini tipenya ya, ini Saber ya, ini kodenya. Oke ya, ini jadi ada dua warna ya, dan dari dua warna ini juga ada masing-masing switchnya, ada tiga switch. Oke, ini yang grey black sama black grey. Oke, yang ini grey black dulu ya. Oke, spesifikasinya seperti ini ya. Tombol switch keyboardnya OETMU, soketnya removable, material keycapsnya double injection, dan anti ghostingnya semua tombol. Mode LED-nya rainbow backlight, drivernya ada, koneksinya 2.0, panjang kabelnya 1,5 dan beratnya 428 ya. Terus dimensinya sendiri 425 x 120 x 36 mm. Ini mode backlight-nya, nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya. Sama ini ada kombinasi tombolnya FN sama F1 sampai F12 sama Win L juga ya. Oke, ini ada kartu garansinya. Oke ya, ini untuk service centernya dari NYK sendiri ya. Oke, langsung aja kita buka ya. Barang juga akan kita tes dulu ya sebelum dikirim, jadi sudah dipastikan barang berfungsi dengan baik biar gak ada retur karena makan waktu dan makan ongkos kirim juga. Oke, ini ada manual booknya dari NYK, kalian bisa lihat ya. Kalau mau cek nanti kalian bisa pause saja ya, biar kalian bisa lihat dengan baik. Ini warnanya. Oke. Nah, ini keyboardnya kita keluarin dulu. Seperti ini. Ada puller capsnya ya, untuk switchnya sama key capsnya. Oke ya, dan kita juga akan keluarin dulu yang warna black grey-nya ya. Ini kita kan, jadi kalian bisa lihat untuk perbedaan warnanya juga ya. Oke, dan ini saya juga ada keluarin untuk yang switchnya masing-masing ya. Jadi ada warna blue, red switch sama brown. Jadi kalian ini bisa dengerin kalian suka yang mana dan order sesuai dengan kesukaan kalian. Ya, oke. Ini untuk yang black grey. Jadi dominannya blacknya lebih banyak. Ya, ini kita coba colok ya salah satunya. Ini kita coba colok dulu. Seperti ini. Oke, setelah dicolok jadi warnanya seperti ini. Udah nyala ya, ini tulisan Nemesisnya juga nyala. Oke, tombol enternya juga ada warna merahnya ya. Oke, cakep ya. Escape-nya juga. Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini. Ini ada penyangga keyboardnya, kiri kanan juga ada ya. Bagian samping-sampingnya seperti ini. Oke ya. Untuk warna yang grey blacknya seperti ini, jadi warna greynya lebih dominan, lebih banyak. Oke ya, ini kita coba dulu, coba ganti colokannya, kalian bisa lihat warnanya kalian lebih suka yang mana ya, sesuai selera aja ya, seperti ini. Oke, untuk belakangnya sama ya, gak ada bedanya juga, sama. Oke, ini kita coba, kalian mau dengerin dulu, ini saya cobain dulu yang ini ya, ini yang warna red switch.
ya. Jadi yang pertama red switch dulu, yang ini red switch ya. Oke, kalian bisa dengerin dulu. Oke, ini yang red switch ya. Oke, kita bandingkan lagi dengan yang blue switch. Jadi yang green ini blue switch. Oke, ini yang blue switch ya. Oke, itu yang blue switch ya. Setelah itu mari kita dengarkan dulu yang brown switch. Ini kita ambil lagi. Oke, ini ambil lagi yang brown. Oke, ini kita pisahin dulu ya biar gak keliru. Oke, yang ini yang brown ya. Brown kalian bisa dengerin ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Untuk pembelian nanti kalian bisa cek ya, sesuai dengan variannya. Kalian bisa order sesuai yang kalian mau. Oke, untuk pembelian nanti kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen, dan share juga teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.